kita buat gelar resik-resik bersama agar makin kinclong. Nah, pada saat yang bersamaan, seluruh daya upaya yang kita miliki termasuk dari pemerintah untuk membantu keraton kita kerahkan. Tidak hanya sekedar dukungan administrasi, personil, terus kemudian anggaran, tapi juga perencanaan pembangunan ke depan, baik yang sifatnya fisik, administrasi, maupun sistem yang akan kita bantu untuk bisa berjalan kembali. Termasuk di dalamnya kontennya, substansinya nanti pelestarian. Kalau sistemnya berjalan, harapan saya sistem pemerintahan keraton berjalan, aktivitasnya berjalan, kebudayaannya berjalan. Dan orang akan bodong-bodong melihat di sini ada sebuah kebudayaan anti hukum di sini yang orang semuanya akan bisa belajar dan kemudian bisa menirukan dalam perilaku sehari-hari. Sehingga budi pekerti kita akan jauh lebih baik. Banyak hal yang sifatnya fisik, umpama Kementerian PU sudah siap masuk. Kami dari bantuan-bantuan keuangan sudah kita berikan, tadi Anda lihat sendiri. Terus kemudian masalah kita aja nanti mulai di resi-resi ini. Nanti berikutnya adalah penataan dan pendampingan dalam sistem pemerintahan yang sudah disepakati di internal, dan kita mengadvokasi untuk mendampingi. Spirit gotong royong yang luar biasa yang menunjukkan semangat tidak hanya dari keraton, tapi juga dari Jawa Tengah dan dari Indonesia. Inilah rasa handarbendi yang kita miliki. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tentu juga Pemkot Kota Surakarta, mendukung penuh agar keraton ini juga menjadi sesuatu yang kita semua ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dan kami dari Pemprov hadir dengan kekuatan penuh di belakang saya. Ada Pak Sekda, asisten, semua UPD hadir di sini. Ini karena semata-mata kita, I love you full. Kegiatan ini bagian dari upaya mewujudkan lingkungan kawasan Keraton Solo yang bersih. Kita harapkan kinclong setelah ini. Dan kinclongnya itu tidak ada lahir, kinclong batin juga. Jadi lahir dan batin. Apalagi keraton ini adalah bagian dari sejarah kebudayaan, sekaligus objek wisata. Ada sejarah perjuangan yang sangat panjang dari seluruh yang ada di sini. Satu persatu kita bisa belajar bagaimana pergerakan nasional juga dimulai. Maka mari kita semuanya menjaga ini dengan baik dan kita tunjukkan cinta kita secara bareng-bareng. Dan Bapak Ibu, kalaulah nanti setelah kita bisa membersihkan ini dengan sangat baik, harapan kita masyarakat akan berbondong-bondong datang. Peneliti akan datang ke sini. Pusat kebudayaan akan tampil lagi di sini. Aktivitas semuanya akan muncul di sini dan greget itu mulai terasa denyutnya dari keraton ini.